Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hanif Wan Hamid. Hari ini saya akan membuat ulasan untuk buku yang berjudul Ayahanda, ditulis oleh Allahyarham Azizi Haji Abdullah. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, kemudian diterbitkan semula oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2006. Allahyarham Azizi Haji Abdullah merupakan penerima anugerah Sea Ride Award pada tahun 1986 dan sangat aktif menghasilkan karya-karya yang sangat hebat dan dikenali sehingga ke hari ini. Beliau mempunyai kira-kira 200 buah cerpen, 32 buah novel dan beberapa karya lain. Antara novel beliau yang lain ialah Seorang Tua di Kaki Bukit dan Sanggita. Penulis telah meninggal dunia pada 21 Ogos 2011. Baiklah, secara keseluruhan, novel Ayahanda berlatarkan kehidupan di sebuah kampung yang terletak di negeri Kedah pada sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Watak utamanya ialah bapa, seorang warga emas yang sudah berusia 97 tahun yang amat sukar difahami setiap tindak tanduknya. Setiap inci tindakan, kasih sayang, keangkuhan dan perilaku bapa ini sentiasa tidak kena dari kacamata seorang anak lelaki bongsunya. Dalam novel ini, tidak banyak dialog yang digunakan. Tetapi perincian untuk setiap tingkah laku bapa itu menceritakan segala-galanya. Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh bapa menimbulkan tanda tanya dan seolah-olah tidak berkesudahan. Tiada penjelasan, sukar difahami dan adakalanya menyusahkan orang di sekelilingnya. Cuma, tindakan bapa ini juga kadang-kadang meruntun jiwa, membuatkan anak-anaknya berasa sedih dan orang di sekelilingnya juga bersimpati dengan nasib yang dialami oleh bapa ini. Malah, anak bongsunya yang sentiasa berprasangka buruk kepada bapa dan kadangkala sentiasa melawan cakap bapa ini sebenarnya cukup melemaskan. Masing-masing beradu ego dan angkuh, namun mereka tetap menjaga hubungan bapa dan anak itu. Walaupun kadang-kadang anak lelaki bongsunya itu memberontak, tetapi dia masih menghormati bapa sebagai seorang ayah. Dia tahu batas sebagai seorang anak dan bagaimana cara untuk melayan bapanya. Meneliti kehidupan bapa ini sebenarnya pelbagai kesusahan yang telah dialami. Ranjau kehidupannya terlalu perit untuk kita fahami. Tetapi begitulah, sebagai seorang bapa, beliau tidak banyak bercakap. Beliau sentiasa melakukan tindakannya seorang diri. Walaupun kadangkala ditentang oleh anak-anaknya dan menimbulkan masalah kepada anak-anak dan juga orang di sekelilingnya, bapa tidak pernah menjelaskan setiap tindak tanduk dan tindakan yang dilakukan olehnya. Novel Ayahanda ini sebenarnya ialah gambaran sifat seorang bapa itu. Walaupun sukar difahami, tetapi kita faham seorang bapa itu penuh dengan kasih sayang. Dalam diamnya ada duka, dalam senyumnya ada lara. Begitulah kasih seorang bapa. Penulis telah menghasilkan novel ini dan bermain dengan pelbagai emosi. Adakalanya kita berasa sedih, adakalanya kita berasa geram dengan sifat bapa ini. Dan kadangkala kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang bapa ini lakukan. Kenapa bapa melakukan sebegitu? Mungkin seorang bapa tidak banyak berkata-kata dan perasaannya juga sukar diduga. Tetapi bapa sebenarnya faham segala-galanya. Dan di sudut terdalam hati bapa itu ada kasih sayang yang sukar untuk dirungkaikan. Saya menyarankan kalian membaca novel ini kerana novel ini sangat menarik, sangat kena dengan realiti sifat seorang bapa. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada novel ini. Kita juga boleh bermuhasabah diri dengan tindakan anak bongsunya, dengan cara layanannya, dengan sifat bapa itu sendiri. Bahasa yang digunakan oleh penulis juga sangat mudah untuk difahami. Jalan ceritanya jelas dan kisahnya masih relevan sehingga ke hari ini. Novel ini bukan novel cinta, tetapi novel tentang kasih sayang dalam berkeluarga. Bacalah novel ini. Mungkin sifat bapa dalam novel ini juga sama seperti bapa anda semua.